Mungkin waktunya untuk di jenengan kalau bisa ambil monggo monggo bismillahirrahmanirrahim. Jadi kopinya sampai natuna merake kapal api safina, kapal itu safina, api itu nar, jadi safina itu nar. Kopi safina itu nar, alhamdulillah. Itu ya, cerita kopi itu ya, masih ini. Nah terus, ono wong sedo, tutupnya tasnya mampu kopi. Itu orang tidak kopi mereka. Jadi anak pengen sedo, orang tidak kopi mereka. Dan saling ngombe kopi. Syukur-syukur nek bar disujani engko terus dikumoni nyambu bar kopi. Engko malaikate paham, wah iki mambu kopi rasa takoni. Sebabe napa? Sebabe kopi niku minuman favoritnya para kiai, para ulama zaman dulu. Niku nek mebiyaku piye niku nek lek-lekan niku kan kancane kopi mutolaah menghafalkan kitab menghafalkan hadis Quran dan yang ini kancane kopi dadi malaikat saking pahamne mana iki nek masih kok mau kopi iki ulama kiai rasa takon niku malah diceramahi kula niku boten nate ngaji niku. Tapi kalau dari kiai Toiko atau Toiko itu ngeten dawuh ngaji itu gampang sing ngalirke laris laris alhamdulillah niku padha laris lumayan 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 mulai zaman mboten covid malih wis mulai ayyamul hasad hari-hari panen itu wis nanti cinta guru kita tadi dia itu mana nih kopet nih bu ini tuh si guru kita kopi yang diperai nanti oleh disalon kebutuhan itu kebunnya tambah gede tambah gede kok dari bodoh besar rasa disembelih kebu kebutuhan. Lalu salam dengan biasa akhir salam insya Allah maka nanti hati satu itu insya Allah akan menimbulkan cahaya di dalam hati okay. Jadi hati ini itu berwarna petang lah itu yang nanti ilmu ini dia malaki kesannya hati ini itu sangat padang walaupun hati semangat nikong sambillah wakul biyamin wakul mimma yalik. Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dihadapkan kamu. Ini tiga, satu hadis, okay, tapi ada tiga poin. Awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
niku lajeng salah. Terus bukti asline hukume niku. Niki kula tasih enak bangun niki bangun ta. Niku ngendikane ora usah dijawab. Ora usah dijawab. Sebab napa? Wonten dawuh teng hadis niku assalamu qoblal kalam. Salam niku saderenge ngendika. Tapi hal itu perlu dipastikan dengan bijaksana. Ya, kita sudah hidup di zaman era yang seperti ini. Di rumah Matiyah, Nongco NU, Nongco Rifahiyah dan yang lain-lainnya. Itu pun kita mengalir saja. Tapi yang urusan akidah kita tetap harus cacur paling bodoh. Tetap akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma karena nopo tiang ingkang ngawali salam dengan basmalah itu juga punya dasar hadisnya. Niku ngendikane ngeten wonten hadis tunggal hadis. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi di bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayat aqta. Ayat qolilul barakah. Segala sesuatu yang dianggap penting oleh syariat, oleh agama, kok boten diawali basmalah itu terputus. Niku kurang. Ayat qolilul barakah sedikit barakah. Atau sipun sing ngawali salam kali basmalah nggih jenengan sing badhe njawab niku napa? Sing ora diawali basmalah niku nggih sae dan wajib dijawab. Madan niku bab salam. Bab salam niki penting sangat. Sebab napa dawuh Kanjeng Nabi afsus salam. Sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Saat ini itu akhir-akhir ini pun zaman modern, Pak Kiai. Salam itu diganti nabu nabu coy halo is pokoknya is ini pun cawe kajian nanti absus salam sebarkanlah salam jangan aku kurang sebintang itu urus salam kali sesama muslim minimal itu naksakan 10 kali terutama kalau masuk rumah, ketika di rumah itu ada penghuninya, okay, dalam yang jenengan, jenengan tak kotor pun dalam mesti buat salam, kotor di rumah. Enak rumah itu, itu biasa seorang boy malu. Tapi nak ngomong yang sana semobil nato, dalam yang sana itu tetap perlu salam. Nah, jadi utama ini baik rumah sendiri atau rumah ketika masuk rumah itu urut salam. Assalamualaikum. Niku nekaten penghuni rumah. Jika tidak ada, niku salamnya dipun gantos. Salamnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Niku nek boten tiyang sing wonten dalem. Sopo wong sing gelem ngurus salam ketika masuk rumah kemudian membaca ayat kursi dan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, maka Allah akan mudahkan rezekinya dan berkah rezekinya. Allahumma mulai benjang nawi masuk rumah ngurus salam terus maca ayat kursi, terus maca Al-Ikhlas, terus maca Al-Mu'awwidzatain. Insya Allah rezekine niku berat tur mboten talas. Allahumma amin. Gampang tuh gampang. Utang budi mas. Kopi ini. Kalau nggak sesuai dengan mulia, niki kopi ini untuk di jangan kalian bisa ambil. Monggo, monggo. Bismillah.
Jadi kopinya sapi natuna merah kapal api. Safina kapal itu Safina, api itu nar, jadi Safina tuna itu kopi Safina tuna. Alhamdulillah. Itu ya cerita kopi itu ya ngaji. Nah terus ono wong sedo tutuknya tasnya mampu kopi. Iku ora ditakoni malaikat. Jangan nek pengen sedo ora ditakoni malaikat. Dan saling ngombe kopi. Syukur-syukur nek bar di sujane iku terus dikumoni niku kopi. Iku malaikat paham, wah iki ngombe kopi rasa takoni. Sebabe napa? Sebabe kopi niku minuman favoritnya para kiai, para ulama zaman dulu. Niku nek mebiyaru niku nek lek-lekan niku kan kancane kopi mutolaah menghafalkan kitab, menghafalkan hadis Quran dan yang lain kancane kopi. Jadi malaikat saking pahamnya mana jadi nek mati kok mau kopi iki ulama kiai rasa kapan niku malah diceramahi malah. Nah jadi dan sana muncul kopi, tapi nek sing gadah apa asam lambung dan yang lainnya itu lebih dipahami apa daharan dilihat di apa ya dipahami dasar kerbogli apa itu yang penting pak jadinya apa pulang balik Pulang tu baru nanti ngaji yang ini kerugian. Tapi kalau dari kiai Toiko apa Toiko itu nyetel dahulu. Ngaji itu apa? Sinar itu laris. Laris. Alhamdulillah ini foto laris lumayan. Lumayan. Jangan buat kopi malah ya, mulai ayam ulhasol hari-hari panen itu. Nanti cinta guru kita tadi kiai itu mana nih kopi niku, niku si guru kita kalau kiai itu perai nasi oleh bisa orang buat kebutuhan itu kebunnya tambah gede tambah gede kok dari botol besar pasti bisa beli kebutuhan kalau nggak sekali yang namanya lalu salam ya dengan biasa lagi urus salam insyaallah mangke ngamalke hati satu itu insyaallah akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Amin. Jadi hati ini udah orang pertama itu yang ngamalke ilmunya ilmunya diamalke kersane hati ini pun sadar padan wonten hadis mawe niku nggih samillah waqul biyamini waqul mimma yalik. Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dihadapkan kamu. Niku tiga satu hadis nggih, tapi ada tiga poin nggih. Satu samillah, ucapkanlah bismillah ketika makan atau minum. Ketika berbuat apa saja itu biasakan mengucapkan basmalah. Senoso haram nggih. Ajeng nyolok bismillahirrahmanirrahim. Ajeng mabuk bismillahirrahmanirrahim. Ajeng udud bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Hukumnya haram. Kenapa? Karena itu mati dilatih karena haram zatnya. Minum khamr maca bismillah haram, tidak boleh. Oke. Maksiat mengucapkan bismillah tidak boleh. Tapi tidak apa-apa bagi
mereka-mereka yang masih senang bermaksiat untuk membiasakan membaca basmalah. Kenapa? Karena untuk pintu hidayah ini jangan ditutup seluruhnya. Pernah ada itu orang daerah Bandung ini kok perampok besar. Setiap ajeng perampok niku mesti awali dengan basmalah. Dan ajengnya orang tahu si jenenge ketangkep nek bareng perampok. Ditembak apa ora mentah. Niku sebab awali dengan basmalah. Barang rampung itu wis mulai harta karun sekarang ada ditangkati bos. Kenapa jenengan rampung kok mau coba basmalah? Oh iya, saya itu berharap ya, meskipun saya itu bermaksiat, saya berbuat yang diharamkan yang Allah tidak suka, tapi saya tidak mau, tidak menghendaki menutup seluruh pintu hidayah dari Allah. Saya tetap nanti akan bertobat. Dengan membaca basmalah itu saya berharap nanti Allah akan berikan pintu hidayah melalui berkah dari bismillah tersebut. Niku. Terus jenengan nami dahar bismillah. Mujur bismillah. Insyaallah berkah. Insyaallah Allah terus selalu berikan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Hingga nomor kali. Waktu diam ini makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Mujur tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pak, sedap, sehat ya. Kalau tuh nanti soleh dan soleh. Amin. Niku makan dengan tangan kanan. Kalau niku kadang ya, cok bingung, benar. Kocok-kocok kalau niku ngomong gede. Ngomong sing kelas berat lemu-lemu itu ya bikin lemu-lemu itu kelas berat ya bupati, ya wakil, ya kemenang, menteri dan itu mendahar itu tangan kiri ya ada semua tempe kemur tangan kanan lomboknya tangan kiri mendahar ya wadah tangan kiri ya, muncul tangan. Iku arep dilengke kocone dhewe ora dilengke kok ora pas karo hadis iku kadang dilematis ngoten niku. Nah, momen-momen sing kados ngene iki sangat-sangat penting untuk kita sampaikan. Hal itu sangat-sangat ringan, sangat remeh ya. Jenengan biasa ngendikane putrane lare aku mastur manis tadi ngoten niku. Tapi kita prakteknya itu sudah masya Allah ya. Itu nol besar. Karena kita sudah membiasakan makan minum dengan tangan kiri. Kasus misalnya ada kita dahar makan ternyata tangan kanan kita kotor, terus tangan kiri bersih. Kita keselatan. Niku kan muncul ya. Niku ambil tangan kiri mata. Tapi ketika minum tangan kanan ditempelkan. Terus niku ya. Niku tetap ngamalake makan dengan tangan kanan. Ditempelkan. Nah, insya Allah kali niku mau terus ngalir dalam ngambil al-alim wal-alim yang gue ilmu yang mengalami ilmu ini guru pula itu Habib Hasan Allah Yerham Habib Hasan dan Abdul Hasan ini tentang Yaman ini daun makan dengan tangan-tangan kalau ini gue yes, biasanya ngawal pula ya tempat ini ini usahanya tangan kiri mau nedah ada yang ngomong gue ini lebih ngotor kayu. Nggih, musibah nggih. Niku kesuruh kayu nggih, di tangan niku jender ngene iki.
Wong lah kowe mbah sebabe jenengan sering dak pakai tangan kiri. Nah, akhirnya sekarang mulai sok lurus. Ibu tiba ke, mulai ada tangan kawan. Nonton, okay. Nah, itu hadis kul biyamin. Wakul nyimayari, sing terakhir hadis itu wakul nyimayari. Makan apa yang dihadapan kamu. Niki perlu diperhatikan kata penyakit, kata orang yang terkena penyakit-penyakit yang seharusnya menimpa pada orang kaya saja, tapi sekarang sudah menyeluruh bahkan orang miskin, orang fakir itu juga terkena penyakit tersebut. Stroke, stroke itu penyakit kudune sing duwe wong sugih-sugih kok. Sampai ini orang yang kira, orang yang buatan duit, terus kok bisa tuh. Sebabnya apa? Sebabnya. Saat ini, dengan nilai-nilai, ini pas lagi kundangan. Kundangan. Ini bukan orang sedaran ini. Orang gule, orang tongseng, orang sate, orang apa? Engkong, orang ayam, kentaki, jengkol, pete, sambel, dawet, minuman, ono sprite, Coca-Cola, Fanta, wis pokoke umit ngene. Sebagai orang yang diundang, nggih, walumahan mesti napa ngene wong sing ora duwe nek diundang. Niku kemaruk nggih. Biasane harus cuci-cuci bungkus dari akhir masyaallah. Itu sebab napa boten jauh wakul mimma yaitu makan apa yang ada di hadapan kami. Nanti nek jatahe sambel wis sambel warna dipunggung-gunggung. Nah iki pun ampun modern ya ana sing nika mangkok sing muter geser terus niku hadis tiga niku diamalke sambillah wakul biyamin wakul mimma yalin. Lanjut benar ini lanjut lanjut ngaji nopo bu ya nanti jangan ngelai jangan ngelai aku bisa sepuluh. Nah, jam 10. Kalau di sini dia ingin ngaji kesuai rong jam. Di sini dia Pak Kiai ini jebule kalah nek karo sugih angkor. Lalu piye? Sugih angkor niku nek nyuter kan ugal-ugalan. Nggih. Ngarep dadak kok cuci-cuci. Penumpangnya astagfirullah, astagfirullah. Nyalet teng tikungan. Masyaallah, masyaallah. Allah, Allah. Penumpang itu selalu ingat kepada Allah. Pelan makhluk jebret dengan innalillah. Ini makhluk ada gusti. Allah. Okay. Lain kiai ngaji ni kesuwen, mana ni tu? Jadi kebongen akhirnya sendiri ngaji kerainan buat kesubuhan. Ini bukan kode baik kiai kalah 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 sebel. Jadi mungkin ngajinya untuk usah jamu dan ada orang gastoer yang menurut mau pun dibuka pengajian tapi kisah your mau ini sisa udah pun udah sah ngaji cerita sangkun sangkun niku nek nang Indonesia niku ono TV nya di setel nonton judulnya Samson. Jangan nanti beresani film Samson. Mohon ini. Ini Pak Robin. Ini ada dua Samson kecil. Itu dia Robin.
di Samsor. Sangkun aslinya itu namanya Sangkun. Sangkun itu dalam satu riwayat beliau ini seorang nabi. Ada satu riwayat beliau itu Hawari atau pendek orang nabi. Setiap nabi itu punya Hawari, sahabat-sahabat, pecinta-pecinta atau muhibbin, maksudnya. Iku namanya Sangkun. Dan Indonesia hanya ini Sangkun dan ini Sangsor. Iku tahu dari film itu Sangkun. Ceritanya itu ya, Kanjeng Nabi itu sepenggahan kalian sahabat-sahabat itu wujud tersenyum. Barang sak sampune lenggahan itu kita sedih tersenyum, beliau di tengah-tengah tersenyumnya ditanya oleh sahabat. Kanjeng Nabi bersudi dengan kok tersenyum, wonten napa? Mendikani Kanjeng Nabi ini, aku nembe diweruhake, ditampakkan kepada saya di hari kiamat. Aku ditampakkan hari kiamat ada seorang nabi namanya Nabi Sangkun nggawa perdian ya, tapi orang duwe umat. Anane umat-umat tadi. Orang duwe umat, orang duwe pengikut. Iku Nabi Sangkun niku nggih satu riwayat mengatakan beliau itu nabi. Hari-harinya nggih, hari-harinya itu selalu beribadah kepada Allah. Siang harinya puasa dan jihad sabilillah. Kalau malam niku selalu tahajud, ibadah jumuk dengan Allah taala. Niku sangat. Perdane niku nggih digawe saka gigi apa nggih. Uang niku nggih. Janggut niku nggih saking unta niku dilatepake nggih niku nggih senjatane satu. Setiap yang terkena itu akan mati seketika itu. Niku Nabi Sangkun. Ceritane niku Sangkun niku duwe kekuatan yang luar biasa. Allah berikan anugerah kepada Nabi Sangkun itu kekuatan yang luar biasa. Seperti kekuatannya Nabi Daud. Di antaranya naik mesin itu di mek, motor itu jadi lentur. Dan dengan naik roti saja. Naik mesin itu saja. Itu mesin itu sekoyo roti mawar. Motor apa? Perjalanan dalam mengarungi perjuangannya itu sangat karena diutus di tengah-tengah Bani Israil. Salah satu raja Bani Israil itu ketakutan dengan Sangkun. Piye carane iso ngalahke Sangkun? Sebab aku ini paling ngerti karo Sangkun. Nek Sangkun ngamuk, iki bubar kabeh kerajaan saya juga habis. Akhirnya punya strategi, punya cara yang picik raja itu bicaranya ngalahake Sangkun. Otomatis tidak ada lain yang paling bisa untuk bisa dijadikan musuh atau mengalahkan Sangkun, tidak lain adalah istrinya. Istrinya dipanggil sama raja. Istri Sangkun, sampean pengen perhiasan tidak? Pengen harta tidak? Ya, saya ingin. Sangkun kan ini kekuatan tapi kere orang di duit. Itu Sangkun. Akhirnya sampean tak beri perhiasan, tak beri harta, syaratnya Sangkun pateni. Aku hormatkan Sangkun. Si istri itu langsung sendiko dawuh malam pertama bayangi malam pertama itu tengkamar kali Sangkun digawani tali saking
raja. Ini sama saya tidur, itu ditali tangannya, ditali sikile. Barang isu-isu tangi leher. Sama yang saya nari aku bu. Ada apa kok saya ditali barang? Maksudnya apa? Sebab kamu begitu bergerak, akan itu langsung lontur pakai ucul lah tali ini. Itu salah. Istrinya jawab, saya kan hanya atas keampuan yang jenengan jadi ampuh, lah kita tali jenengan ampuh ternyata ampuh temenan. Ya, terus si istri itu matur, dan jenengan ampuh kados begitu, caranya berikutnya, kenapa kelemahan jenengan terbukti? Jawabnya, kelemahan saya jika saya itu ditali dengan rambut saya. Karena sabun itu rambutnya gondrong, digibung. Lambreh. Akhirnya kemana? Jalurnya salib bareng, makin lekar salib, rambut empat helainya sabun itu diambil, terus tangannya ditali, sampahannya ditali. Benar, tangan itu sesuai sama apa-apa, lemah. Digowo diserahin nang raja Bali Sore iku upine dicopot nggih tangane dikethok sikile dikethok sirahe dikethok kabeh ilate dikethok kuwi di mutilasi bae niku sebab ora ngajari bojone monggo dilindungi bismillah. Ceritane wau nggih begitu sampun diketok-ketok di mutasi, sampun itu ditekani malaikat Jibril. Malaikat Jibril, sampun, sampean pengen apa? Datur ke kalau Gusti Pangeran, aku njaluk maturo, sebab aku jawab sampai kelemahan saya sampaikan kepada istri saya. Mumpulah tobat dan mengasihi Allah Taala. Dan sampean pengennya apa? Pengennya Allah, aku dunganenya pengen dikabur lagi. Aku pengen mabruki istana ini semua, orang yang ada di dalamnya hancur, lebur, meninggal. Ini usaha. Terus, sepontan seketika itu doanya terkabulkan. Nabi itu, dunganya Nabi itu. Tidaknya Nabi, orang mesti kabulnya orang Ramadan itu. Langsung begitu dungo sampun niku roboh istana wong sing nang jerone abul kabeh mati kabeh termasuk istrinya alhamdulillah. Setelah itu kembali lagi pulih duwe ilmu jeneng iki kupinge rawa-rawa kupinge dadi sempurna dari sempurna kita kata sebuah lagi. Akhirnya sempurna itu nadar, saya nadar akan jihad sabilillah, akan beribadah kepada Allah, akan selalu berpuasa kepada Allah selama 1000 tahun. Jadi selama hidupnya ia curahkan untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya para sahabat mendengar cerita tersebut nangis gugup. Karena Nabi cerita ngoten niku dulu. Anapa sampean nangis? Niku kata Nabi. Ndak saged umat jenengan kados ngeten-ngeten iki potongane duwe sakit ibadah dalam Allah 1000 tahun, 800 tahun, sakit boten kinten-kinten ya Rasulullah. Seketika itu Rasulullah dungo, turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min
syarul malaikat wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'ul fajr. Niku Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar, di mana ibadah di malam Lailatul Qadar itu membandingi ibadah 1000 bulan alias 83 tahun lebih 4 bulan. Niku ceritanya Samson niku atus niku yang turunlah malam Lailatul Qadar. Niku doanya nuzul Quran. Niku nopo benten nekali Lailatul Qadar. Ya. Terus sebagian ulama masih membedakan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Menawi nuzulul Quran niku adalah peringatan nuzulul Quran adalah memperingati di hari di mana awal diturunkannya Al-Quran itulah pada malam nuzulul Quran. Yang kita sepakati, yang kita ketahui adalah tanggal 17 Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira mendapatkan turun ayat kepada beliau wahyu pertama surat Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 5. Iqra. Niku malam nuzulul Quran Rasulullah di gua. Nah, niku para ulama menyepakati bahwasanya peringatan malam nuzulul Quran itu adalah perbuatan yang baik dan yastahsin atau dianjurkan, karena kita benar-benar ya bergembira, berbangga diri terhadap cinta kita kepada kekasih kita Rasulullah, di mana beliau pertama kali mendapatkan wahyu yaitu pada malam nuzulul Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada umat itu secara gemilang ijmal. Itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Langit bumi terus ditaruh di Baitul Izzah. Itu namanya adalah malam Lailatul Qadar. Ini bagus. Jadi malam yang mulia di mana Allah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan gemilang itu pada malam Lailatul Qadar. Buktinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ya, Allah turunkan Al-Qur'an ke langit bumi. Terus ditaruh di Baitul Izzah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan ya dari Baitul Izzah itu kepada Nabi Muhammad disesuaikan dengan kondisi najman bin najmin, step by step, berangsur-angsur selama 20 tahun atau 21 tahun. Itu ceritanya kados niku. Nuzulul Quran kalih Lailatul Qadar bedane napa? Itu nggih. Nah, sing niki sampun rampung ceritane, mun rampung ngajine kula paringi ijazah. Kula paringi ijazah purun nggih. Semangat ijazah niku wong isih puasa ben ora ngalih, ben ora lapar, ben ora ngelak oleh puasa nggih. Niku nek pas sahur maca surat Quraisy, lillahi Quraisy ilaihi mereka tersinar wasmai falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum itu dimotos tidak, insya Allah puasanya itu buatan apa, buatan dah, oke alhamdulillah. Barang ngajinya ini kemongen, jauh kerenan rasa sahur, dengannya kapan? Yuk ganti mana dengannya?
awan-awan noleh mambungi urasa niku jenengan maca Fatihah ping 7 nek pun maca ping 7 disebutke astaghfirullah terus diusake nang sakabehane awak alhamdulillah insyaallah boten lapar boten dahaga purnama mboten insyaallah terutama nek boten pas lagi puasa mungkin bapake ora duwe belanja kelaparan dahus maca Fatihah ping 7 mawon warok ora nolak alhamdulillah bapak merasa dilihat pakai pakai apa itu buatan dari buat itu ijazah kali malam itu tiap lagi khusus bulan Ramadhan. Niki menjelang malam Lailatul Qadar. Niku sangat dikaake. Nek Imam Syafi'i. Niku malam Lailatul Qadar itu malam 21 atau malam 23. Niki malam 21. Oke. Kali malam 23 ibadah khususnya menghadiri majlis ilmu niku nggih majlis ilmu nek jenengan dumugi wekdal wulan Ramadan khususnya malam Lailatul Qadar niku nggih ditung saben sadlamaan saksaparan sajarah mboten sajarah satu kaki niku dihitung ibadah 1000 bulan. Nggih, masya Allah. Jadi sakila makan mau dihitung ibadah 1000 bulan. Mulane nek pas sedang peringatan Nuzul Quran untuk pengajian niku hadir sing entengan. Nggih, atus niku. Doa yang paling utama dilantunkan ketika malam Lailatul Qadar yaitu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni insyaallah sedaya menika menawi ngamalake dadi pikantuk malam Lailatul Qadar kanthi barokah rahmat Allah ing turun dumateng kita sedaya Allahumma amin untuk memperoleh malam Lailatul Qadar yang sedikitnya sempurna yaitu dengan berjamaah sholat isya dan azam niat sholat subuh azam berjamaah itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar maka mari dengan maghrib berjamaah sholat qabliyah kemudian sholat isya berjamaah sadarane qabliyah qabliyah juk taraweh taraweh itu manqoma ramadhan imanan wa ihtisaban kepada Allah ya kepada Allah itu dulu ya nah tapi 50 dengan seterusnya imanan itu apa maksudnya? Imanan itu atas dik biwaktillah membenarkan janjinya Allah imanan waktisaban, ikhtisaban itu ikhlas jenengan lampai sholat terawih kanti iman yakini janji ini khusus Allah lan ikhlas itu badi tibur ngaku jadi dosa-dosa siku tibur lampai Allahumma amin itu mau yang saya ketua terlaki SDS itu dengan mengibahkan kadang itu dikumsahin kulo sadaya jibur kulo tutup kulo nyukur mau itu atau sepatah kata dua patah kata dari saudara saya sahabat saya adik junior saya sama-sama khairullah untuk memberikan ulasan-ulasan hikmah kepada kita beserta doanya berbingung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.